Cara membuat amplifier. Sebelum ke praktik videonya, saya akan menjelaskan beberapa tahapan terlebih dahulu. Tahapan pertama, membuat skema rangkaian. Tahapan kedua, merangkai rangkaian. Dan tahapan ketiga, tes percobaan. Dan yang terakhir, uji coba langsung. Lanjut video, saya akan menjelaskan beberapa tahapan tersebut. Nah, di tahap pertama ini, ada beberapa step yang harus dilakukan. Step pertama, membuat skema. Dan ini hasil dari skema. Lanjut ke step 2, menyalin skema. Lanjut ke step 3, penyepidolan. Lanjut ke tahap 4, yaitu pelarutan. Setelah melarutkan, yaitu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pedineran. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengeboran. Dan ini hasil dari merangkai rangkaian. Tahap selanjutnya itu tes percobaan. Dan ini adalah tahap terakhir dari proses uji coba. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada salah kata atau videonya kurang bagus, mohon dimaklumi.